barusan. Eh, ini namanya. Eh, bisa tahu handphone gue berdiri nih ya. Jangan, Ci. Maaf guys, aku baru login. Kenapa? Oh, berdiri gini ya. Ini tadi aku foto di sini, guys. Tadi kan belum datang ya? Oh, yang lu post. Iya. Aduh, enggak tempat. Oh, ini ada bangku. Doki katanya. Siapa yang ditunggu duluan? Lu berdua yang ditunggu duluan.
Bedanya aman aja kan, Cel. Enggak, aku ganti rugi. Tau gak, gue ganti rugi. Gue ganti rugi sepeda. Gue jatuh. Oh iya, gue sewa sepeda. Gue sewa sepeda. Dimana? Ya, maksud gue sebut tempatnya. Oh iya. Calo. Oh iya. Gue sewa sepeda. Terus gue banting setir. Banting stang. Lebih baik banget banting setir. Gak bisa ya? Abis itu gue mental. Terus gue ganti rugi. Berapa? Lu gak sebut? Lu tuh gak tau. Lu bikin olah. Ih mahal banget. 3 juta? Enggak lah. 3 juta namanya tambah 1. Apa-apa coba liat, coba berapa? Gini, awalnya segini. Awalnya segini bahkan gue nawar kayak, Pak, kan saya yang jatuh, terus saya yang ganti rugi. Dia gak lihat apa lu udah berdarah-darah gitu. Bukan lagi. Ininya, kacanya kan kayak ada kaca. Yang itu pecah. Itu doang. Oh, sepedanya yang listrik tapi? Iya. Ada gue, tapi harus bisa digas ini loh. Ini mahal banget. Ah, iya, maaf ke Cika. Kajinan! Kajinan! Ini! Kajinan ya? Ini tapi gue sempat ketemu Pak Jinan. Kamu nonton Blackpink ya? Baju kamu udah Blackpink banget. Kamu nggak tentu kan? Itu kan konser buat Pablo bakal. Iya. Ya udah CAS aja yuk. CAS aja. Aku nggak mau sih, mager. Sigret. Aku nggak suka. Mager nggak sih? Hai Pak. Masak apa Pak? Hari ini masak apa Gansel? Mending sekalian beli aja, iya gak sih? Mending kayak beli sepeda gak sih? Tapi itu gak cukup sih kalau segini. Ya tapi maksudnya lu tanpa segini, lu gak ada. Iya, ngerti. Gak cika guys. Ayam goreng guys. Gak sama jadi platinum guys, yang VIP udah gak ketolok. Ayam goreng. Katanya mau jadi tuh ada yang VIP. Tapi kan gue beli ya, gimana gue. Berapa guys? Bisa disebut? Kenapa sih pada suka banget nyebut harga? VIP, platinum 3 juta. Kalau kurang digabung yuk. Kan enggak kan udah di announce stick. Maksudnya 3.300. Baru gabung. Enggak tuh platinum mau. Kali. Ayo. Rocky. Apa konten topi? Guys, BTW kita pengen nanti ya abis boleh enggak sih gue rencana gue ceritain rencana kita? Enggak, jangan. Kan enggak kasih tahu tanggalnya kapan? Jangan. Bensin banget tahu. Enggak usah. Enggak semuanya harus mereka tahu. Harus gue harus di. Hai, Kristi. Apa lah? Kristi sini. Kita lama enggak ketemu. Sorry. Ya nih. Kalian tim X. Aku bareng Kristi. Cuma aku sama Asel doang ya. Ya, aku tim apa? Sedap ke mana? Sedap. Aku tim apa? Nah, iya. Kamu tim jalan-jalan sendiri ya, aku parah deh. Gak apa-apa, ya, jalan-jalan ya, duluan. Makasih ya, aku di Bali kan, Dea. Iya, aku habisan gak ada temennya, teman aku kerja semua. Gue. Iya, lu kerja. Iya, sih. Tadi kerjaan lu, sosokan free. Tapi gue selalu meluangkan waktu buat kadeh. Padahal, padahal gak tahu-tahu kita nginep bareng kadeh. Enggak ada yang tahu, kita kan gym team. Bapak, makasih udah pecahin es batu buat aku. Oh my god. Oh iya, makasih ya, Pak. Iya, ini sekalinya esnya langsung ketahui ya, guys. Pak Zainal, lihat dapurnya kemarin diobrak-abrik aja ke Sasta video. Iya, tahu enggak itu? Oh my god. Aku mau sebuah bikin mie. Kita aja, emang kita crazy gang, Kristi. Kita cuma bertiga doang, siapa suruh? Iya, bertiga doang, Jesse, Olam. Apa lu bilang? Nyoba yang mana ya? Jangan buat gigi. Nyoba aja. Makasih. Aduh, takut. Oke, Muta gak jadi diajak ke Anyer. Kita mau ke Anyer, guys. Ya, tapi ini bohongan doang sih. Siapa yang berarti orang? Tapi belum tahu kapan. Ya, belum tahu. Anak-anak Seventeen. Kalau tadi gue bilang jangan kasih tau. Keluar. Enggak apa-apa, dia enggak tahu kapan. Oh iya. Tapi ini enggak dikontenin. Iya benar. Masa kalau itu aku, makanya gue bilang jangan kasih tahu. Kalau minta kalau dikontenin nanti kita bayar 30 juta ke Cisani. Iya.
ada. Eh, aku harus mencari tatakan, guys. Kita rencananya pokoknya mau ke Anyer, tapi baru tahu kapan. Ayo. Ini kita quality time lagi, kita enggak pernah bawa yang gitu. Eh, Kak. Aku izin ke sebelah muta yang Abang kita bulan. Boleh gak? Silahkan. Mau gak ambil? Enggak, makasih. Abang tukang bulan, tutupnya habis. Makasih, Dek. Tapi kita masih gak tahu ya ini benar apa enggak. Makanya nggak usah jaman dulu. Kalian ini yang ngomongin. Makanya kalau itu pasti nggak jadi. Kalau jaman itu pasti nggak jadi. Mama bilang apa? Baru kita lagi. Loh, Kristi. Apa yang dorong kenapa aku ngasih HP? Kalian sering banget menyetan bagian kanan. Eh, kiri. Hah? Ini gue. Soalnya kanan jalan om. Wede. Gimana nih? Jadi, Aku punya semenjak Jessy punya nomor WhatsApp gua, dia selalu video call, minta jemput. Minta jemput? Ini. Tapi Jessy selalu video call kita enggak sih? Iya, tahu enggak dia? Dia tuh mau pamer tahu, guys. Apa? Oh iya. Parah banget Jeci. Gua sama Jeci pernah chatan di WhatsApp tapi enggak di-share nomor gue. Parah banget. Pernah gue waktu itu nanya endorse, inget enggak? Iya, Flo, ingat. Ih, di-share tahu. Coba lu pencet siapa aja lagi ya? Di line lu pencet siapa? Enggak ada. Oh, ya, lu kayak gak punya temen lu. Grup manager, Talian. Grup tim X. Jeci tuh gak kebalik. Jeci siapa? Asyik. Tapi gue tuh gak akan jawaban yang ngomong. Lu kuat. Kalian juga pada showroom kerja, aku pergi. Perginya kerja juga sih. Oh, kakak deh. Iya, dadah. Selamat deh. Baik, guys. Kita kan gak pernah chatan. Iya, apaan sih? Tapi gue gak pingin ya. Demi Allah, sumpah. Gue gak pingin lu. Gue tau chatan yang serius gitu. Muta doang deh. Ada dua. Kalau dari si. Topik ya. Tapi cocok-cocokan kalau warnanya. Hari ini muka kita. Hari terakhir. Jalan deh. Let's go. Hari terakhir kita bareng deh gitu aja. Itu kan jawaban gua kan enggak bisa. Kemarin gua apa jadi sama Buta di kolam. Iya. Kira mau bahas serius apa? Apa? Kenapa sih, Jess? Bagaimana sekarang bahaya benar ekonomi Indonesia? Susah ah, Kristi yang gitu kan? Gue topiknya ekonomi sendiri aja gue masih gak benar sih masalahnya. Iya. Kira-kira gimana nih? Enggak ada. Dari kasih nih, dikasih tim lah. Kasih tim. Spill tulisan di kulkas. Kasih tim, kasih aku. Makanan yang sudah kada luasa akan dibuang tanpa diberitahukan sebelumnya. Yang pertanyaan tadi.
Oh iya. Enggak cari yang lain. Jadi kalian gimana kabarnya? Baik. Apa yang kalian rasain akhir-akhir ini? Eh, aturan mah kasih kan aja nanya. Iya, iya, Kak Cika. Tentang Kak Cika anak-anak FOMO. Kak Cika enggak benar coba. Hai. Itu siapa? Bukan guys. Nah, ayo lanjut. Hai, Michi ya? Hai Michi. Soalnya ngosin gue. Michi ngosin gue sama. Jadi kalian mau ditanyain apaan? Ayo buruan. Kalian mau ditanyain apaan? Asal enggak panggil lagi. Udah mutus. Mau ngomong. Dadah. Ayo kasih. Kalian mau ditanyain apaan? Apaan aja? Apa yang... Yang aman lah Kak Cika, yang kayak itu Kak Cika aja. Kita kayak pengen ketemu sepuluhnya. Iya lah, gue selalu ngasih pemberitahuan yang aman, gila. Alah. Kalian semua yang kayak begitu. Kak Cika korbannya tahu. Ayo cepet Kak Cika. Kenapa Kak kalian? Kalian lagi kenapa? Udah gitu aja, gue bingung. Lagi berantem kita gitu, maksudnya lagi apa? Kenapa tuh kenapa? Siapa yang berantem? Lagi berantem soalnya Asyal kayak... Kita ngerasa semua Asyal berubah ya kan? Iya, Asyal kok Asyal udah berubah. Bukan gue yang ngomong ya. Enggak, maksud tadi Asyal ngomong gini, kalau kok lu sekarang udah kurang FOMO sih? Enggak, mutai juga waktu itu, mutai ya, juga tau. Iya, maksudnya kita mau melakukan hal yang buruk tuh. Iya, ih kok kalian jangan terlalu mulai kayak gitu. Iya banget sumpah. Ya enggak tahu, tapi nih gue pengen nge-spill Jessie juga. Tiba-tiba dia di close friend-nya, dia nge-quote tulisan di buku tentang ini untuk FOMO gengku gitu apa untuk teman-teman gue yang FOMO. Dia nyindir kita gitu deh. Apa? Kok gue enggak close friend lu, Jessie? Ada masuk lihat nanti. Enggak, pokoknya tulisannya tuh kayak jangan FOMO. Kayak kita harus bahagia bisa mau itu beda konteks. Itu bukan kayak FOMO kayak gini. Tapi lah kesindir. tapi Jessie nulisnya kayak gini, buat teman-teman FOMO ku gitu. Ya. Aduh, enggak tahu siapa aja yang FOMO. Artinya enggak kayak gitu. Artinya apa itu? Artinya kayak kita tuh FOMO kayak gini boleh, tapi FOMO yang kayak udah kena mental tuh enggak boleh. Oh iya 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 benar. Maksudnya yang kena mental? Ada pada ini di kita sendiri aja enggak sih kita tahu FOMO, sampai FOMO, FOMO gue tuh cukup. Iya dong kalau salah. Ya tadi ya. Apaan? Itu kenapa kabel? Putus ngomongin kabel. Beda Kariska. Kariska ada. Makasih Kak. Ya jadi mau minum? Enggak, thank you. Jadi FOMO yang gue maksud tuh kayak kan kita FOMO-nya kayak cuma ikut-ikutan kayak oh misalnya dia ngapain kita harus ikutan ngapain tuh lah. Ini tuh yang gue maksud yang FOMO kayak iya gue tahu tau nggak tetangga saudara gue ada tau yang FOMO. Jadi teman sahabatnya dia tuh emang katanya dia punya sakit mental gitu kan. Nah, terus dia jadi self diagnose gitu padahal enggak sama sekali. Jadi dia bikin-bikin gitu loh karena pengen ikut-ikutan. Tapi emang FOMO itu FOMO yang gitu. Iya. Kata-kata FOMO. Hai. Anindia ya, Anindia. Ih, gue hafal namanya. Apa? Apa ini? Ada bobo bersungsung kalau mau. Oh my god. Makasih banyak. Eh, baju kita samaan. Kamelodi. Ada Kamelodi kan. Platinum. Oh platinum, aku cat 1. Oh, emang okay. Pengennya cat 1 sih. Enggak mau yang deket-deket ya, Kak. Enggak mau yang juga. Enggak kan aku idol juga, jadi aku enggak. Enggak, soalnya ini apa namanya? Aku enggak bisa kalau pagi misalnya nonton. Oh iya. Itu yang seat ya, Kak? Semuanya seat dada. Semuanya seat. Kayak jaket ya. Kok kayak seat semua? Iya, kayaknya gara-gara. Heeh, benar-benar. JKT emang udah jadi contoh. Kita udah dicontoh sama Blackpink. Guys. Keren. Kayaknya tet yang kemarin di Twitter viral. Sampai manajemen Blackpink lihat. Manajemen Blackpink sampai lihat ternyata tuh guys. Kok berubah? Kok banyak penipuan yang kayak gitu ya? Iya. Apa dia tadi? Guys, saya calo itu pakai tiket bohongan. Emang background-nya kayak gitu ya, guys ya? Baru tahu. Eh, baru sadar. Emang background-nya dia tadi begini ya? Iya. Enggak, tadi gua kayak gini. Kok berubah ya? Berubah enggak sih? Ayo guys, lanjut tadi apa? Untuk yang berubah ya? Bisa dengerin sumpah berubah. Aku yang background-nya. Enggak, tadi enggak gini, sumpah. Jadi FOMO itu kalau yang berlebihan emang tidak baik, guys. Kalian kalau misalnya mau FOMO tapi misalnya dalam melakukan hal yang tidak kalian mau tapi kalian FOMO juga berdampak. Iya, benar-benar. Tadi dari aku mau. Jadi kalau maksa kayak gini tuh ini sama gue juga pengen ngomong.
Kayak, gue mau ngomong ini penting banget. Kayak buat gue, kalian jangan takut kalau misalnya, ya harus gue main sama ini, harus gue main sama ini. Takutnya kebawa. Betul. Ini. Tapi kalau karena, menurut gue, walaupun kayak FOMO, menurut gue kalau mereka ngelakuin, kalau mereka ngelakuin itu karena kemauan mereka sendiri, bukan karena main sama ini. Misalnya, contoh ya, kayak misalnya si Jesse bikin video, si Jesse bikin video aneh itu kayak, oh ini pasti gara-gara Ola, dia tuh ngelakuin itu tuh karena kemauan dia sendiri, guys, bukan karena influence teman. Stop bawa-bawa otak deh. Ini guys, gue pure Milani. Makasih. Makasih kak, ini seru banget nih kak, lagi satu, terus ada cemilan. Terus ini satu lagi guys, ini, guys kalian tau apa gak? Misalnya, Wisnu, apa disebut kan? Terima kasih kak. Oke, kita tahan. Oke. Tahan ya. Tahan. Bilang aja kalau gue udah boleh ngomong. Ini minuman gue. Ayo vlog. Udah boleh nih. Boleh. Satu lagi. Gue aja yang buka. Gue tambahin. Misalnya ada teman kalian yang deket banget sama ini, tiba-tiba mainnya sama yang ini. Guys, dengerin. Iya. Jadi ada teman kalian yang gue mainnya sama Ashel, tiba-tiba gue mainnya sama Kak Cika gitu. Tiba-tiba gitu. Terus dibilangnya marahan. Kamu marah nih sama Ashel gitu. Belum, Kak. Iya, Kak. Di JG itu tuh semuanya main tau, guys. Benar. Kok Ashel main sama Iya. Terus kayak kita udah gak banyak di depan kamera gitu sama temen yang ini gitu. Terus dia bilang, kalian marahan ya? Kristi kok langsung liat Ashel gitu, Kristi? Enggak, gue gak ngeliat lu ya. Mana gunting? Kalian mau ini gak? Des, gunting mana? Gak tau. Oh my god, popcornnya udah. Gak tau Des, kenapa? Mana sih? Gak bisa ini ya? Cika. Cika, dari tadi Cika, showroom Cika. Showroom gue, kok gak ada suaranya Cika? Gue menyimak. Ini gak sih Kak Cika? Besok pagi kelamaan. Orang gue tadi lagi bicara. Siapa itu? Hai Grace. Hai Grace. Hai Grace. Ini lagi showroom ini, berapa aku nih semuanya? Semuanya Kak. 4, 5, 6. Ada yang punya mobil baru nih dengar. Waduh, kenalin dong namanya. Olah jadi kalem gue. Kata gue tau gak mau terima. Gue mau. Gini ya, tempat masing-masing. Gak ada gunting. Pertanyaan lanjutnya. Ya Allah, JKT gak punya gunting. JKT gak punya gunting. Gak boleh ngomong yang gak ada ya. Dicari dulu. Dicari. Jangan pakai mulut ya. Kak Donci galak banget sih. Ini dari anjing dia guys. Nih, anjing gue pas. Untuk yang suka kedak bursum.
kerak bunga apa apa. Tapi karena katanya itu karena100% dapat tiket konser JKT yang di Semarang. Amin. Amin. Inskripsi ya, semoga aku aja semoga rezeki dia amin. Apa sih cuma orang kaya ngasih lengkap-lengkap itu. Udah saya enggak mau deh ngerjain semua. Aris lah, mari saya. Aris, Aris jangan gitu. Kamu dibilangin ya. Aris ya. Enggak, ayo masih sering baca dia. Ayo, udah sering. Coba deh kamu itu baca dia. Kalau gua kalau ini apa sih? Khas Makassar. Hah? Oh, Aris ya. Ini popor aja biar enggak kena mulu. Guys, kuliah di mana? Ah, enggak. Kok cantik ya. Wow. Iya, boleh. Tahu banget. Popan mau aku lagi suka banget sama Mizuki Itagaki. Parah. Hari ini Kak Cika udah makan apa? 100% my type. Katanya bukan your type. Iya gue ya. Yang lu bilang. Bukan. Salah tadi itu sebenarnya mama kan. Yang my type itu Uju Kamyo. Ya. Tapi aku ya maksudnya jadi aku masih kita gak itu bukan my type tapi sukain dari sama lain. Ini apa guys? Hah? Ini boneka. Boneka Cinderella. Kak Siti, makasih banget ya Kak Siti. Terima kasih aja abis didoain. Yang di PM. Iya, yang di PM. Ini kan masih Ben. Ber, 2.000 kak. Kalian pasti suka deh sama ya, Kak Siti. Misuki Taga. Kak Siti, bilang cewek-cewek ya. Cewek-cewek pasti pada suka. Aku bingung guys desainnya. Ada yang mau bantu kamu? Oke, Bo. Oke, Bo. Aku akan bikin konten buat Kak Siti. Tau gak sih? Uju Kamyo tuh di siapa? Black Cinderella itu dia jadi namanya Keigo. Aku kaget banget dia namanya jadi Keigo. Guys, ayo nih jawab pertanyaan
mami. Iya. Tadi kan tadi Mizuki itu suami jam. Aku tuh nonton yang kayak FOMO ini. Marriage Honey. Apa? Sana itu ya. Marriage. Sana Honey. Aku belum ngomong apa-apanya, maaf ya. Itu dia. Apa? Oh my god, aku mau nonton. Eh, aku lagi nonton itu. Dan itu tuh ceritanya Mizuki tuh jadi udah pokoknya di suami istri. Lagi cobain keripik bawang punya teh merah. Oh, guys. I wanna yang marshmallow ya? Yang manis. Makasih ya, Kak. Mana dia ngirimin? Enggak mau yang ini. Emang ya. Aku kemarin aduh enak banget. Kenapa sih di sini gelap banget? Jadi tuh kalau aku dikasih satu guys, kalau gua dikasih satu link di grup yang buat nonton guys satu, tapi yang nonton si Jocelyn, jadi kan kayak jadi tuh satu link tuh cuma bisa buat satu device kan, sedangkan Kak Fajar cuma ngasihnya satu link buat kita, jadi kita sama sebutan. Kenapa nggak nonton satu? Kita bagi-bagi di mangkok aja kali ya. Kita bagi-bagi di mangkok aja ya. Berapa tiga mangkok? Tiga atau empat. Mumpung udah top up kebanyakan. Ada yang asin juga? Iya ada. Gimana? Makasih. Oh, mau aku kasih jelasinan buat bawa sini deh. Semuanya. Ya kita juga kalian yang memutari ya. Dan Jessica. Apalagi guys yang bertanya tadi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuma disuruh. Udah ada rasanya sih ya. Ini betul udah nikah melo. Oke, mau nikah ya? Mau kawin tau. Eh, tapi ada yang mau ini gak? Maksudnya kalian mau marshmallow aja. Oh, aku nyala. Aku mau yang asin. Aku mau yang asin. Siapa yang suka yang asin? Aku ya. Eh, tadi kamu tadi ada satu orang. Aku lagi jajaran mau jadi artis. Kita lagi jajaran tahu bulat guys. Itu ada Bang Sandi. Kita ada yang iya, disini satu, disini tiga, dua. Semuanya ini. Aku takut jatuh deh, Pak, ke wastafel. Kan orangnya ceroboh. Untuk mencinta. Mas, kok 3 mangkok? Cinta, yuk. Ini masih ibu, ya? Ini masih bisa 3 mangkok, enggak? Oh, Sulawesi tuh makasih ke Kalimantan. Di sini. Ini ya, maaf ya. Guys, pulau yang bentuk kata tuh Sulawesi, kan? Sulawesi ada popornya. Eh, apa ininya? Kalian mau? Enggak boleh. Enggak boleh. Hey, guys. Mau yang asin? Makasih. Makasih Mama. Cantik banget, baik banget, rezekinya lancar, amin. Guys, kalian tanya pertanyaan yang pengen kalian tahu. Tapi yang enggak masuk akal, tapi yang gitu deh pokoknya. Yang dikasih apa sama Kitty, dikasih ayam. Tapi apa yang ini namanya? Cara outfit hari ini temanya apa? Nanti kalau aku jawab aku. Nanti aja jawab. Kapan aku ceritain di PM? Guys, dicampur enak. Aku tahu kok. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Is it a sad and I thought you were the one listening to my heart inside of my heart. You finally now the one, but I'm the better one. I won't let you forget me. You left me falling and inside my dream. Apaan sih? Aku gak mau hati. I know that you want me back. Udah abis. Jessie tadi ngomongin Jessie Nation tau guys.
Eh, gua buka kepala. Kalau gua kan dulu baca komen gua. Terus jadi suara gua jadi kayak full face banget. Ini pasti ada yang belum bayar. Iya, iya. Ini pasti ada yang bayar. Kalau makan di sini aja nih. Bagaimana caranya kalian nabung sekarang? Nabung. Ini Zoro. Ini Zoro bukan bukan Joka. Nih. Cara nabung. Intinya cara nabung intinya setiap bulan harus stabil nominalnya. Oh enggak, kalau gue yang penting setiap bulan harus nabung yang nominalnya. Gimana cara kalian ngeluarin manage uang kalian? Di satu saat apa? Kristi, oke. Aku jadi mobilnya tuh buat bikin batutan tapi nggak pernah gue lanjutin jadi. Gemar. Nah juga kayak ibu-ibu yang kayak. Mutek. Nah, gimana kalian cara ya? Aku mau nggak tahu mau dicari cara gue salah atau benar? Aku nggak benar-benar tiap orang. Kalau gue, tiap minggunya gue harus tahu. Misalnya gue udah uangnya saya gilanya sejuta detik. Dia untuk gue pakai seminggu ini gue nggak bayar lebih dari sejuta. Jadi titipnya jangan sempat ya. Jadi kayak gue bisa mengaruhi apa ya? Allahu Akbar. Tahu pengalaman gue tuh sebisa-bisanya. Jadi tahu enggak guys, mute seminggu itu sejuta. Kalian berapa? Emang boleh nyebut nomor? Enggak. Kan misalnya contoh ya, contoh. Lo Jesse. Udah enggak tadi bahasa. Jesse. Ah, kita jangan foto. Tadi. Benar. Seru deh ngeliatin bocor. Gue di payong sama nyokap gue dulu. Karena bambil shock ya? Jadi kayak, gue kan gue kasih buat ya orangnya. Enak banget yang manis. Nyokap gue tuh gak mau kasih gue semuanya full. Oh, jadi iya sih bagus sih. Iya, jadi kayak dia tuh kan, dia gue dikasihnya setiap gue bisa, jadi gak semuanya. Jadi kalau misalnya gue mau kasih buat. Eh, ada boneka. Tapi enak dong, jadinya gitu kayak gak takut habis gitu. Iya, soalnya nyokap gue tuh pasti bakal, dia tuh yang bakal ya, siapa kayak, ini? Enggak, gak boleh kamu sebulan ini udah jajan gak banyak. Oh, jadi kayak, oh, dia yang manage gitu. Iya. Kayak gue kayak, bagus. Kalau ya, lipstick aku ini bakal dibebasin. Kalau gue, thank you Kak Aris. Kak Aris juga ngasih gue. Gue Aris. Gak sudah setau lah guys. Thank you Kak Aris. Biasanya gue bagi, buat ini, sisanya bebas berapa aja. Sisa apa aja juga boleh Kak. Misalnya kayak buat nabung segini, buat beli baju segini, buat ini segini. Ya sama-sama. Maksudnya gue udah nabung, misalnya ya? Budget untuk gue belanja segini, budget gue untuk nabung segini, pengeluaran pokok gue untuk sebulan itu segini. Terus kalau ada sisanya baru deh, hura-hura. Harus hebat ya. Harus gimana sih mau enggak maksudnya dia tuh enggak ini loh, enggak oshi-oshian gitu. Bukan maksudnya enggak cuma ke satu orang. Emang Aris tuh baiknya tapi itu, keren banget. Apalagi ini. Ya Allah, apa nih? Kalau ini tadi bear. Kamu lah. Aduh, tadi bear-nya. Emang iya. Tapi kamu jelek banget di sana. Guys, gue belum. Bagus Kak Aris kasih sejaket. Guys. Ini Kak Cika sama Fona juga belum. Apanya? Kalau gue, setiap per bulan gue selalu nabung 80%. Ih, gede banget itu. Iya, kayak 20%-nya buat gue main, buat belanja. Enggak, ya, gue itu lumayan loh, maksudnya 80%-nya aja enggak. Pasti gede juga. Enggak. Contoh, misalnya 100 ribu. Ya gue nabungnya 80 ribu, 20 ribu buat gue jajan. Iya. Gue pokoknya setiap bulan selalu 80%. Bener ya? Tapi sumpah guys, cara kamu sendiri gak bisa gede banget. Tapi menurut aku itu cukup. Mana 50%. Dulu pernah tau gue bikin yang di amplop-amplopin gitu. Oh iya iya. Tapi gak jalan. Tapi ini kita ngomongin kayak gini karena kita udah bisa memanage uang kita sendiri. Bener. Iya deh, siap deh. Kalau Kak Ronce gimana? Kalau Ronce gimana? Kak Ronce kan dia kan yang gak tau. Kak Ronce gimana? Guys. Siap deh, kontak person. Kalau itu kontak person yang baru tahu guys. Oh my god. Siap deh. Iya, ngechat banyak ya. Jadi siap deh kontak person. Ada yang ngechat gini enggak, Kak? Mama bangga. Ini makasih Bang banget jadi mama ya. Karonce dapat chat salamin dong ke Syami. Sama siapa? Tora. Apa?
cara memilih. Oh, iya tadi, ya, tadi udah gue balik. Oke guys, ke depan. Soalnya baterainya udah habis. Ini mau cas deh, mau cas. Bentar mau cas. Enggak, ini cabut aja kalau. Kora. Tapi menurut gue dari antara kita semua, guys, tapi menurut gue dari antara kita semua, Kora paling terstruktur tau. Dia kayak sampai ternyata kita juga bahas-bahas tentang berapa tahun ke depan gitu kan. Terus jadinya kayak udah, iya gue kalau tahun depan gimana, ini penghasilannya gini, ini buat kuliah, ini buat apa, ini buat transportasi. Dia benar-benar terstruktur banget sumpah. Kayak mikirin segalanya ya? Bener banget. Kalau gue tuh mikirin kalau buat ke depan yang seng-seng doang. Iya sama, kalau ini kayaknya tabungan gue buat ke Bali deh. Sumpah, gue juga, apa gue beli mobil yang ini ya? Tapi pas udah mobilnya, jadi belum, ya gak cukup lagi nih. Gue sampai kayak mikir, apa gue ini buat nyicil yang ini dulu ya? Enggak. Buat nyicil mobil dulu ya? Ih, ini siapa punya Adel? Punya lo? Iya, perlu gue. Ada stiker gue. Flora gimana Flora? Apakah benar apa yang tadi aku sampaikan? Apa sih? Gak seberapa apa? Enggak, itu guys ya. Aku... Guys, Flora. Guys, Flora, guys. Iya, ya. Bentar, aku gak bisa geser bangku. Kawan. Udah, ya, mau kawin. Iya, mau kawin. Eh, gak kan ke tim. Eh, Flora. Eh, Flora apa, Flora? Aku kurang lebih kayak kamu tuh sih, dicatat. Gak kasih ya, kamu tuh. Gue paham sih, Jovi, Flora. Ya itu jadi di setiap pengeluaran tuh dicatat bener-bener kayak cuma 2.000, 3.000 tuh dicatat juga. Oh ya? Oh ya? Kayak misalnya gue naik kereta 3.000 dicatat setiap harinya. Bagus. Jadi gue tahu pengeluaran gue berapa. Jujur, gue bulan ini bener-bener di luar budget gue banget. Gue parah sih. Gue kalau bulan ini parah banget ya. Kacika. Eh, Flora udah. Kacika diem aja nih. Kacika. Kalau gue. Abis ini. Ini guys, anak-anak. Manajemen. Kalau gue bikin 3 rekening. Gue tau, gue pernah liat. Oh, jadi kalau buat ini pakai yang ini. Jadi gue punya 3 rekening yang pertama. Kotor. Jadi gue punya 3 rekening. Ini rekening pertama tuh yang semuanya duit. Jadi setiap bulan gue selalu ngasih limitnya berapa buat gue masukin ke sini sama ke sini. Sisanya baru gue pakai. Dan itu nominalnya enggak boleh berubah. Segitu ya tetap stabil. Gue juga kayak gitu, tapi gue nominal berubah-ubah. Kalau gue enggak berubah-ubah. Bisa kayak Kak Cika misalnya berapa, misalnya contoh 100.000 ya 100.000 terus gitu. Iya. Nah misalnya di sininya gue bikin tabungannya selalu 500.000, di sini 300.000, ya udah tetep kayak gitu terus setiap contoh. Kalau sih klarifikasi apa sih? Apalagi yang harus aku klarifikasi? Harus pakai ini, ya kita. Iya. Ini baik yang gak jadi. Ini ya. Ini jadi gue lagi tau. Asal kok hari ini cantik banget. Asal bukan yang cantik tuh. Iya. Ya lagi. Lagi kak. Kalian gak pernah kan ya sudah bertemu kan? Jadi, dia apa mau bilang aku cantik banget. Gue dulu sama Jessy pernah digelar berantem apa? Iya, ayo kita tiga rekening buat apa aja? Kenapa sih? Benar-benar kayak tiga rekening. Itulah harus ada ininya. Itu yang gue bilang tadi barusan. Yang ini dua ini. Maaf. Jadi kayak aku setiap bulan tuh nabung di sini. Di sini nominal yang gede, di sini nominal yang sedang, biasanya di sini. Jadi that's buat pengeluaran aku sehari-hari aku pakai rekening yang ini gitu. That's it. Jadi yang ini tuh enggak boleh aku ubah. Dan sekarang tabungannya ya guys, kalian gitu. Bilang ini berantem, tau gak yang pernah berantem beneran tuh siapa? Aku sama Jessy. Yang pernah kalian ngira aku sama Jessy gak pernah berantem. Kita yang pernah berantem. Baru-baru ini lagi. Guys, kemarin aku berantem sama Marshall deh. Tapi kayak kak, tapi jangan kasih tahu ini ya, jangan kasih tahu. Udah pulang? Belum mau mulai tuh. Gimana sih emangnya tuh, emang disini bisa gimana? Permisi. Silahkan.
Oh iya, mereka mau makan guys. Orang lebih? Jangan lupa guys. Boleh. Oh, mau makan? Itu makanan mereka. Enggak, tadi yang pertama buat kita juga. Lebih banyak kok. Lebih banyak. Ini ada lebih. Oh, enggak. Banyak. Itu sama ayam kan? Ini sama kok. Sama. Ambil. Enggak kok. Aku sama Jesse berantemnya 3 hari tapi di mana seminggu. Kayaknya di sini. Awkwardnya masih awkward ya. Di mana dulu seminggu. Oh, Jordi itu nanti gue sedih. Enggak, kita diam di mana seminggu tapi baru 3 hari. Jadi, enggak, tapi melodi sudah dilewati. Bisa dilewati. Ditangkap orang tua kayaknya. Nanti sini berani. Eh, parah banget enggak sapa Kak Ronce. Enggak ada Ronce, tapi kan Ronce. Ronce siapa? Dia selebgram loh, followersnya 17.000. Paling kece loh ini. Guys, Kak Ronce selebgram tahu followersnya 17.000. Eh, belum kenal Kak Ronce. Astaga. Oh my god. aku lah. Kenapa adalahnya? Kenapa? Gak cuma kesalahan. Tapi aku seneng tau guys punya geng FOMO. Soalnya nih ya, di kuliah gue tuh orangnya tuh umurnya 20, 21, 22. Terus kayak temen di TikTok gue tuh biasanya Onil Lulu yang umurnya tuh 20. Beda 3 tahun gitu, lah ya. Kan. Maksudnya emang sih kayak nyambung, tapi tuh enggak apa ya kayak enggak senyambung yang iya, kayak butuh temen yang lebih temen seumuran enggak sih? Seumuran. Tapi ada yang lebih tua juga kalau yang lebih tua saran. Iya, tapi kamu tadi walaupun dia kelihatannya bocil yang kayak Sumpah, iya. Misalnya kayak kamu tadi tuh yang kan mungkin kalian lihatnya di foto dia yang paling bocil gitu kan guys. Padahal ya guys, dia tuh yang sering kayak gini. Asyik lu gini, dia kayak mau nonjok gua. Asyik lu jangan gitu lagi ya, lu janji lu sama gua. Lu jangan gitu lagi ya. Cukup enggak? Iya. Dia kalau yang mau bilang kayak surat birthday. Dia tuh kalau misalnya ayo puji lagi dong. Ini gak jadi, males gue. Jadi kita tarik. Tapi itu secuil dari kakuannya dong. Iya secuil dong. Ya secuil gini. Tapi kamu tanya bener-bener, kamu tanya suka gini gak sih? Lu sampe gitu lagi, gue matain ya. Dia jambak sampe. Lu sampe gitu. Bener-bener. Tapi dia kunci udah masuk. Aku makanya aku gak mau bingung. Eh, mau showroom juga. Sini Zoe, kita dong. Nunggu Marsha showroom sama Kak Jinan. Oke. Apa ini? Mau. Ini mana kok ya maksudnya? Mau. Nih. Enggak, aku lagi sakit. Yang baru gak ada. Cuma ada dua, satu lagi tau. Tapi kamu emang. Tarik Kaji. Sini, nama. Codohin aku, Fatty Cutter. Semoga dapat aku dua show. Ya kan mendengar suara aku gak bineng banget. Ya kan? Serang bineng lagi. Kok bineng lagi sih? Iya kan aku bineng belum sempurna. Aku gak ada show. Parah banget kok gak bisa gak ada show. Karena aku ada banyak kegiatan lain. Semangat. Aku pamit ke atas ya. Ini mau nggak live Instagram nih? Gue pernah tahu nekat mau live TikTok deh. Ayo live TikTok, ayo live TikTok. Nekat banget. Ini live TikTok gimana caranya? Terus tapi gue takut-takutin sama Indah. Ini nih. Joy. Lengkap. Oh iya lengkap guys. 17 kode 7387. Oh iya. Sudah menikah. Aku terlambat bilang suka kepadamu. Ku dengar kamu pun sekarang punya anak. Tak sanggup memanggilmu farewell masa mudaku. Demi apapun aku udah lupa lagi. Tapi aku harus ke atas nih disini. Disini ada celah-celahan ya? Ada dong, aku harus nge-charge. Disini ada 4 anak rockstar tau guys. Rockstar Jin. Rockstar. Ini kan rockstar yang kok set, kenapa sih? Joy, kalau misalnya suara mama Hajinan ke Kamarsha sama Marsha gacor. Asuhan ini boleh gak? Gacor.
Aku nunggu Marsha sama Kak Jinan. Guys, guys, guys. Lama banget. Enggak apa-apa, enggak sih? Enggak apa-apa tahu kalau cara nge-treat member lagi down gimana? 37. Enggak apa-apa. Mau ngambil charger tapi mager. Cara nge-treat member yang lagi down gitu. Enggak. Don't let me, don't let me, don't let me down. Shell, karaokean dong Shell, pesan lagu Shell. Boleh, boleh, iya kan lagi dipakai semua handphone-nya. Oh iya, maaf, maaf, maaf. Emang kalau kita kan ditanya cara nge-treat member down, emang kalau member down kita pernah ngasih tau? Wih, kalian nggak tahu kan? Tapi tuh kayak misalnya tanpa kalian, tanpa membernya pun cerita, nggak usah jauh-jauh sampai gue. Misalnya kayak contohnya gue, misalnya gue nggak cerita ke kalian, tapi kalian tahu kayak Asya lagi begini. Tapi emang kalian tahu kalau aku lagi down? Tahu. Tapi mereka nggak ada yang tahu. Iya sih. Kalian nggak pernah, kalian nggak pernah tahu kalau aku lagi down. Iya, tapi mereka nggak ada yang tahu sama sekali. Gue kelihatan nggak? Ya lu lagi kelihatan banget. Lu mah. Asya lebih kelihatan. Kalau kadang gue tuh gini loh, ada buku aku saya gue nanya kenapa kayak gitu kan ada beberapa member yang nggak mau cerita jadi gue kalau nanyain kenapa tuh malah makin sedih lah gue makin nggak mau nggak aku bukan sedih aku kesel iya ya karena tahu lagi kalau lagi kenapa gitu ya kalau jadi ngegas gitu sih lu tak lu percaya nggak kemarin pas di teks gue nangis nggak kenapa random banget tapi oke iya tapi itu random banget tau. Eh tapi menurut gue yang paling peka itu Kristi kalau ada yang lagi down. Iya banget. Iya sumpah. Iya Kristi. Iya Kristi. Kamu memperhatikan semua orang ya? Iya kak, ini bedanya Platinum Center sama Sonen yang mana kan? Blackpink. Tiketnya, tiketnya. Sonen yang aku udah apa? Kamu bukan member. Kemarin aku gagal, jadi aku beli membership. Udah mahal-mahal nih beli membership. Nggak diregistrasi. Bodohnya saya ini. Ya udah, akhirnya aku sekarang udah dapet lagi tapi kayak. Kayak wait to see my plan. Iya, tapi emang iya tau obrolan cowok-cowok apa ya? Awalnya ngomongin politik, agama. Iya, ngomongin politik, agama. Temen-temen abang gue nongkrong sebelahnya kamar gue, jadi ngomongin dong. Jadi kita abis ini masih ada latihan. Yang pertama ngomongin biasanya cuman dulu. Jadi masih lumayan malam. Jadi kayak rasanya makan malam banget. Karena latihannya cukup banyak. Punya rumah ya, sedangkan kayak gue kan dengerin ya, ini gini cowok-cowok. Kayak banget ini. Oh, ya sih. Oh, jadi tuh kalau mau motor. Ya bondol ya nanti aku mulai ya. Aku enggak bondol banget sih. Gitu loh, terus temen aku ini yang mana? Bingung. Tapi aku juga aku enggak dapat jadi kan. Iya, aku juga bilang awalnya aku bareng Jessica kita bareng. Kenapa sih kis-kis gitu? Jadi kamu ya. Ke Jessi. Di sini dong. Obrolan menjelang sahur. Eh, sama bareng yuk. Ayo. SOTR. Lah, kamu kan Kristen. Hah? Mute Islam? Enggak, Jessi. Oh, Jessi ngomong. Yuk. Mana? Gua pernah deh sahur waktu itu ya, waktu kita ya sih. Ah, iya. Sahur ya waktu itu. Kapan? Waktu itu. Di apartemen. Oh iya. Ada yang nanya pendapat. Iya, oh, jadi itu Cipung kan tuh di sini kan aku temenan tuh sama Cipung. Tapi waktu di New York, aku Yuk. Gini. Terus tiba-tiba dia enggak mau digendong aku sampai sekarang enggak mau digendong. Iya sumpah. Gara-gara aku. Ada yang bilang aku kayak Gisel ceritanya di kaca. Hah? Ceritanya. Oh, dia cerita kalau gitu. Oh, dia sumpah aku kalau lagi pusing banget aku pernah cerita sama kucing aku sambil nangis. Kayak enggak pernah gitu. Pernah. Aku pernah sama Simbuy. Aku kayak punya kucing kan ngomong gitu. Iya, sumpah Kristi tuh benar-benar kayak pada adop kucing. Mau dong, Shell. Iya, kamu. Toh, kucing aku lagi hamil, toh. Foto juga banyak kucing. Kenapa enggak ada sih? Kayak tiba-tiba mama aku tuh berubah pikiran. Terus aku juga mikir kayak iya sih mesti kita apa sih? Dalam kucing aku sendiri tuh kasihan mereka enggak dingin. Bukan aku dong, astagfirullahalazim. Guys, ada yang nanya katanya pendapat kalian tentang people come and go. Ya emang gimana ya? Udah itu mah people come people malam. People come and people go. And people go. Apa sih maksud kamu kayak gitu? Apaan sih? Menurut gue tapi muter duluan sih. Gue gak tau. Cisani. Tapi lu gak boleh gitu juga sih. Enggak. Eh siapa duluan? Muter duluan. Enggak kau lah. Muter duluan dari mana? Sumpah Ci. Cici, aku bilang sama Masya. Enggak sumpah Ci, tapi kamu muter duluan yang mancing Ci. Kenapa? Ci, aku pusing di sini, Ci. Berisik. Enggak, Ci. Enggak, sumpah kamu muter duluan yang mulai. Wah, kamu gembel. Cici di showroom. Ada wah. Anyong, enggak pernah ketemu Aziz. Kita kan kemarin ketemu.
tadi ngomong apa? Gak apa sih, gak ada Mbak Azizi. Gak boleh komenin Mbak Azizi. Ih, kenapa Mbak Azizi? Cici juga mau showroom, nih Toya. Ici Sani gak peduli sama kita berantem kamu, Teh. Aku sama Zoya udah jarang ketemu. Apa guys? Cici Sani gak peduli. Karena berantem kalian tuh drama. Iya. Itu siapa? Dari anime dia, Cik. Gen 11. Itu apaan, guys? Bubut sumsum. Mau. Gak tau diri banget ini. Emang ini baik kita. Bubut sumsum. Guys, barusan tolong diketok Paulanya terus putar lagu Pluto Projector yang oh itu. Bisa sama Toyo. Thank you Kak Irgi. Yang flying high. Ini apa kereta kereta malam? Sum-sum on my way like a rocket. Nah, tapi itu lucu-lucu yang dia sini. Sum-sum in my way. Iya lucu kan? Bubur. Hai. Aduh. Bubur. Hai. Kita bubur ayam. Hai. Iya. Untouchable, gimana sih Korea show? Untouchable. Ede. Kamelodi dari kemarin, dari kemarin Kamelodi ini sibuk mikirin Blackpink. Alhamdulillah tapi rezeki anak soleh dapat aja. Ya kemarin kita bicara sama Zizi gimana sih gitu. Ya, Jessie udah mau nangis. Aku enggak dapat kita gitu, Jessie. Aku, temen aku dia tangannya wangi banget sumpah. Dapat 9 tiket lagi. Wow. Wow. 9. Dia 2 atau 3 doang. Wow. Kayaknya dia beli mania deh. Mania. Daripada kita just beli member enggak ada guna tuh, duitnya bisa buat jajan sotong. Sama tahu bulat 400.000. Oh iya, gua agak nyesel gitu enggak mampu. Saya bisa jajan tahu bulat 400.000 udah lama. Gampang katanya. Iya kan? Lebih ini ya, priority kali ya. Cuman sudah dewasa. Tapi ya, soalnya aku sendiri aja enggak dapat dapat. Thank you Bapak Timothy. Masih ada apa tiga itu kayak masih suka nama kamu suka nama Timothy di kita segini kamu suka nggak nama Timothy kenapa nggak tahu kayak dengarnya suka gitu aja Timothy Aula tuh lagunya bacanya sih namanya aku suka namanya sejam kan ya atau 10 jam belum buat tidur stop bucin Suho Pluto Projector Here With Me sama I Love You So sama apa namanya I Wanna Be Yours iya yeah. I Wanna Be Yours bisa ini pesan sama ini sama ini katanya gue nggak sebentar ya 505 apa bukan baterai HP baterai sosial energi sosial energi aku sering habis nggak Shell iya banget kan aku kalau misalnya udah malam nih guys asal kalian tahu kalau lagi udah nyampe dan latihan JKT malam-malam udah kayak datang kayak karena paginya udah banyak kegiatan kan jadi kayak udah sisa-sisa capek doang suka namanya doang guys nggak suka orangnya siapa emang Timothy ini habis lagi pak aku kemarin Kitty eh, kamu belum dapat kamar jahat banget sama Cisani belum dapat kamar iya tolong kan udah pada dapat kamar aku tuh yang kayak terus Cisani jadi aku kayak udah gak apa-apa aku sisa aja aku belum dapat terus Cisani juga belum dapat ya apa waktu itu yang kamar iya iya terus kita kayak jadi awalnya aku mau sekamar sama Kiki tapi sama Kak Cika juga terus kayak ya udah Cisani sama Kiki main dulu ke kamar aku. Oh, sama siapa aja? Ini nggak siapa aja yang soalnya dia oke. Sumpah, buat member yang suka nyolek ya. Tapi kalau sama orang aku maunya diajak, aku nggak mau ngajak orang kayak. Iya iya. Aduh, sombong banget sih. Tapi maksudnya dia mau nggak ngajak-ngajak kita deh. Oh, jadi lu kemarin ke sekamar sama Cisani yang aja? Iya. Eh, sama Kak Jinan dong. Tapi ini kan, tapi dirinya nih sama siapa? Iya juga ada sih.
Aku mau ini guys. Buka yuk, bareng enggak? Aduh, ini ada ayam di sini lagi. Eh, Mbak Cisani tuh perfeksionis banget guys. Enggak, bukan Cisani tuh ini. OCD. OCD ya, Cisani. Tapi kayak aku sama Cisani tuh. Cisani tuh kalau lagi ngomong ya, dia enggak bisa berhenti ngelock HP-nya. Eh, Cisani, eh, tapi aku takut Cisani marah kalau diceritain ini. Yang di konser Lani. Ini kok yang gini, Ci? Oh, enggak masuk kayak gitu. Itu pacaran itu enggak ada. Tapi enggak apa-apa enggak kalau aku ceritain. Guys, kan kita enggak cerita nih kalau. Makasih deh, dari siapa tuh? Sambil yang mana udah pada buat sambil benerin poni gini. Guys, nanti MC-nya tolong ini ya. Soalnya kan kita mau ngomong sini banyak ada yang event lagi. Tapi sambil gini-gini poni kan kita bisa ada event lagi. Kita pernah dimarahin. Ini puncak. Kita bisa nurapku. Kita diam aja. Terus kita ngobrol. Itu kita bukan ini klarifikasi. Itu kita bukan ngobrol. Jadi itu makanannya baru datang. Kita tuh bagi-bagiin guys. Terus ada yang bilang buat ya, orang aku dapat loh. Ada yang bilang kayak gini, "Oh, ini buat orang aku dapat." Ada yang lagi nyamuk. Ada baiknya kamu duduk aja ya, enggak sopan soalnya. Apa? Dari kayak yang buat Jube. Ih, di Bali juga kan aku main ke kamar tadi tadi kan guys. Terus aku lagi ganti celana yang benar-benar cuma VIP guys. Sebentar doang terus gini. Tapi cepet banget sama siapa? Aduh, aku pusing deh lihatnya celananya. Ini aku yang ceritakan. Padahal aku benar-benar lagi ganti celana guys. Aku mau cerita. Ya kan guys, ceritani. Aku mau cerita. Aku sekamar sama Sony itu perfect guys. Emang sumpah. Guys, lihat ya dari oh iya. Tadi siapa sih barang-barang di sini? Guys, Cisani tadi ini kalian harus perfect banget sumpah. Benar sumpah. Kalian harus kayak lagu One Direction yang perfect. Emang ada lagu One Direction yang perfect? Bukan, itu siapa namanya? Ada kemarin yang bisa kok. Asiren. Kalian tau gak sih bener-bener barang-barang di sini? Jam tangan, terus ada kalung ditata. Terus yang bener-bener yang rapi banget di sini. Sumpah, jangan banget walaupun. Kamu lebih full? Hah? Kamu lebih full? Demi apa? Oh ini kamu kok beda sama aku? Kotaknya beda ya? Eh kotaknya apa? Aku kok lebih padat? Sama gak sih harusnya? Sama. Mbak. Sama. Ini gak roasting ya guys? Ini ada kastil dari siapa? Cici ada kastil. Dari Ivan. Thank you Kak Ivan. Oh my god Kak Ivan. Makasih loh. Anindya yang mana namanya? Namanya orang liatin mulu. Enggak tahu yang mana orangnya tadi. Cel. Yang namanya Anindya yang mana? Yang kecil. Yang kayak lagi di atas deh. Anindya yang mana? Yang kecil. Yang ini siapa sih? Daniela atau Dena? Dia cuma enggak tahu. Oh kamu Daniela ya? Kamu Dena? Kamu Dena? Oh, kamu Daniela? Kamu. Aku cuma hafal kamu. Oh. Gendis. Daisy. Tapi namanya kamu Dena kan? Eh siapa sih namanya Dena? Oh. Suaminya si Daisy siapa ya? Diam deh Shell. Bawel. So asik nanya-nanya sih. Gak so asik kalau tanggung kembar tuh gak bisa bedain. Aku juga kembar loh guys. Tapi kemana aku cowok? Aku juga kembar kamu Cisani. Cisani udah mengakui sih. Cahili gak sih kembaran Cisani? Tapi enak kalau punya kembaran aku deket banget sama kembaran aku. Sama kak aku juga deket sih. Aku deket semua. Enak. Makasih. Ada Ci. Bisa gak Ci? Video call lu ya? Mbaknya Kaola galak. Masa kamu tuh Kaola mau nginep rumah gua? Gua gak pernah. Aduh. Eh kita punya baterai aku habis. Oke. Okay. Kan dia ini punya Sisi Asadil. Oke. Okay. Kenapa di bawah? Kita enggak boleh sama mbaknya katanya. Mbaknya enggak boleh nginep. Oh. Lu juga ada dana penginapan kan? Makanya tadi gua ngata mas gue. Soalnya gua tuh kalau nggak jauh-jauh hari nggak boleh. Ya, menikmati kehadiran. Kalau nggak mau dari jauh-jauh hari besok. Mau nggak? Mau nggak? Terima kasih. Sama aku juga. Aku tergantung orang. Tanya waktu itu.
Ya bubuk ini sebentar sama ya. Langsung apa sih? Tapi ada yang tapi lagi person yang ada daunnya kau lah. Oleng. Rencana oleng ke siapa kamu Flora? Enggak. Oh, si aku cuma Indira. Nice. Ya kasih. Indira kenapa ya? Indira sumpah. Indira sumpah. Siapapun Indira. Udah gue ada aku kayak Indira. Tapi gue Indira sama Ella sih. Indira. Soalnya Ella tuh kayak ada suka ada yang gue suka banget. Indira doang sih parah. Oh si gue Indira doang. Tapi yang sebelas ini ya, warna bajunya masih petang-petang banget. Gak ada yang kenal. Nyata. Jadi itu benar-benar rame banget. Makanya aku tuh aku mau share ya. Ini kan mau share di ruang recording. Jadi itu. Emang ini juga pelajaran buat aku sih. Sumpah demi apa? Panas masuk ke sana. Jadinya di ruang atas mah ya kalau kasih pagar ya. Coba. Kasih pagar. Oh, mana? Lucu banget kamu. Aku juga bisa. Still lagi dari siapa? Dari Kak Aris. Thank you. Baby, aku beri cookies. Kalian mau cookies? Nada pula boleh nggak? Mami aku kasih tak. Mau juga deh, coba. Kasih ke mana? Mau pulang. Kayak temen gue tau sumpah. Mantap sih kata gue. Ini yang Nindya yang ini. Oh, yang pinjemin ya? Guys, sorry banget aku harus berjalan soalnya handphonenya suhunya tinggi banget. Anindya makasih ya. Anindya enak banget, makasih. Kok kalian mainnya circle-circlean sih, enggak ikut sama yang lain tadi. Makasih. Parah banget. Tadi aku lihat kalian ngobrolnya cuma berempat loh. Nanti aku showroom ya. Aku ada utang showroom nih pokoknya sama kalian buat bahas mobil. Eh, tahu enggak sih tadi baca kok cuma harus jujur tadi. Iya, tadi kita cuma bercanda ya, guys. Tadi kita kayak gitu-gitu doang ya. Coba demi Allah, ada Kak Gila. Ya, aku low bet. Asal kayak buahnya, itu kan nyapa, guys. Ada Kak Kiki. Biasaan buruk aku harus kalau lupa ngecar HP dalam lama. Ini terus gak elak. Ini dari dulu gak pernah berubah di sini. Sibus. Ada Karian, ada ke Alfian yang rapi banget. Alfian, sorry ya aku you betrayed you. You betrayed you. Katanya you betrayed you. Akhirnya aku ngambil Loki, maaf ya. Dan pertama ada Kak Siti. Terima kasih ya. Enak. Kamu beli atau bikin? Kamu yang bikin. Oh, ini bedan kamu. Oh, Mami. Mami kamu berjualan. Wih, apa namanya? Iya, ada ditutup, ada ditutup. Katia Resti. Wih. Makasih ya. Need to let it go. Aku mau jualan ah. Okay, jualan bye-bye. Apa ya? Tisu. Pantar ke patok. Jual apa sih? Eh, tapi tahu gak sih dari pas perkenalan Gen 11 kan ada dua tanya ngawasin gue. Terus yang lain tuh pada kayak lebay banget. Jangan mau masuk, takut sama asin. Iya sih, menurut aku sih gitu sih. Kan aku mau tos sama mereka, langsung kayak ditarik-tarik kan kayak. Mungkin gak usah temenan sama Ashel dari awal deh sebelum menyesal. Gue nyesel deh.
Guys, pertama kali aku kok bisa ada daunnya kan manis. Kok ada daun? Daun? Ini daun pandan. Guys, pertama kali aku yang ngobrol banget sama Asya tuh, dia langsung ngomongin orang. Apaan sih yang mau coba? Yang mau kayak gini. Iya, Sil. Pokoknya ada temen lo. Sebentar lagi kita mau latihan lo. Jangan latihan. Enggak, sabar. Lu bilang gue kayak gitu. Lu duluan kan yang keselamatan dia, makanya gue tau keselamatan dia. Iya, gue keselamatan dia kan. Ada temen gue di sekolah, temen di kaula juga. Iya, kenapa? Nah, kaula tuh kesalahan dia. Terus tiba-tiba dia nyamperin kan. Karena gue tau lo kesalahan dia. Iya, tapi gue jadi kayak, kita baru pertama kali ngomong, dia udah langsung ngomongin ke orang. Itu apaan? Pilus. Enggak, maksudnya lo A doang di kaca, di screen gue. A, nyam. Tau sih dari siapa nih? Kenyam. Guys, kalau mau di-talk ya, kalau pertama kali ngobrol sama Jessy, ayo coba bertiga dong sini. Nah, tinggal suara gue kan sini, vlog. Tempat. Tuh. Ayo kita udah. Tuh, kan sini. Tuh, kan tau enggak? Pas kalian belum kan gue mau langsung tatap-tatap aja. Kalau misalnya. Sekali. Satu, dua, aduh. Oke, dulu kita BNT seblocking. Kita BNT seblocking. Si Asyol juga dia seblocking. Tapi dia galak banget. Gue mau ayam kola. Iya, aku takut banget sama Paola, sama Jessy, sama Kak Dei. Males banget sama Kak Dei. Foto ya, foto kamu ya. Apa katanya mau ngomong? Oh iya, emang apa? Kristi? Apa Kitty? Tapi mau ngomong. Ih, Cisanya mau pergi. Ini Cisanya lagi. Awas sih Kristi. Nggak, tadi aku mau ngomong kalau Cina mau diktok. Kalau dia ada di Rani. Singkat lagi kan. Yaudah Cisanya aja yang nanya sama kita. Awen. Cisanya apa kabar nih? Baik. Ya kita juga ketemu Cisanya tau pasti. Iya, kangen aku pasti. Enggak ya, yaudah. Kangen sih. Siapa sih yang kangen? Aku. Aku kangen sih. Aku sama Cisani mulu. Jatuh loh aku lo. Sampai kemarin aku bikin sama Cisani. Iya, aku juga. Kita selalu sama setim sama Cisani kan. Lah aku juga selalu setim sama kalian. Kalian. Bisa enggak? Eh, maaf. Guys, dari tadi aku kepegang lupanya si Asya. Terus lu lompatnya juga ngikutin. Tapi ini udah kayaknya enak banget kok pakai yang. Tapi ini masih bahasa Bandung. Eh, tapi itu awal bentuk kita karena waktu itu kita di Bandung. Iya. Cewek kan sebenarnya kalau dikira iya. Iya, sebenarnya sama kayak gitu. Iya enggak sih? Awalnya aku mau kita mau ke Indah yang pas. Iya. Sebenarnya kita tuh sebenarnya sama Kak Indah enggak sih? Oh, enggak tahu. Kalian tuh enggak showroom? Masih. Oh, pernah kegiatan. Iya, 10 juta. Ini 10.000, makasih guys. Aku juga enggak ada di Ola aja kalian nontonnya ya. Eh, di Ashel. Oke. Terima kasih aku mau baca. Sini. Nomor 1 ada Kak Irgi, nomor 2 Kak Dari. Nomor 1 ada Kak Irgi, nomor 2 ada Kak Ari, nomor 3 ada Kak Timothy. Nomor 4 ada Kak Gabriel, nomor 5 ada Kak Nathan, nomor 6 ada Kak Andi. Jadi Viola di bandar. Nomor 7 ada Kak Hasbi, nomor 8 ada Kak Lintang, nomor 9 ada Kak Bira, nomor 10 ada Kak Al Gozali, nomor 11 ada Kak Bira, nomor 12 ada Kak Tasya, nomor 13 ada Kak Silent. Thank you Kak. Thank you yang udah nonton. Lanjutnya nontonnya ke Ashel aja ya. Ashel. Bye. Atau enggak? Siapa yang masih showroom? Aku, sini. Kalian Ashel? Nah yaudahlah, nonton aja ya guys. Terima kasih guys. See you. Dadah.